Guys, short try kali ni kita nak try belajar macam mana nak peras susu lembu dan bagi kambing makan dekat Miauli Taiwan. Short try kali ni lain sikit sebab kita nak bawa korang pergi Miauli Taiwan. Jadi kita pagi-pagi dah keluar sebab aktiviti hari ni adalah nak peras susu lembu dan juga bagi kambing makan. Dan kalau korang nampak, inilah rumah untuk peras susu lembu. Firstly, memang penting untuk kita cuci tangan dulu sebelum kita pegang lembu. Secondly, kita kena tenang supaya lembu tu pun tenang. Nah, tak ada lah dia sepak kita kan. And then just tekan guna ibu jari and susu tu pun akan keluar. Senang je rupanya. Next aktiviti kita nak bagi kambing makan pula. And firstly, kita kena tengok apa yang boleh buat dengan kambing and apa yang kita tak boleh buat dengan diorang ni. So, ini dia semua kambing dah keluar. Jom kita bagi diorang makan pula. Selalunya staff kat sini akan bagi kita rumput ataupun kibble untuk bagi kambing-kambing ni makan. Lepas settle dua aktiviti ni, kita jalan-jalan tengok lembu makan pula. And sambil tu tengok pemandangan yang sangat indah. Pagi-pagi memang best and jangan pelik sebab kat sini ada oyen. So, kalau korang datang ke Taiwan, jangan lupa singgah ke Miauli untuk datang ke Flying Cow Ranch.